Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Babul haji ila qala mustati'i ya lil haji biwujidari zadi dahaban wa iyaban. Mustati'in dan juga mampunya muslim lil haji pada berangkat haji. Masih tentang kewajiban seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah, yaitu ala kulli muslimin mukallafin hurrin mustati'in, ya, wajib bagi orang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang mukallaf baligh akil hurrin yang merdeka, mustati'in dan dia mampunya muslim berhaji pada berangkat haji, biwujdani zadi dengan mendapati atau memiliki biaya ongkos dahaban dalam segi berangkatnya wa iyaban dan kembalinya, memiliki biaya baik biaya untuk pemberangkatan sekaligus untuk pulang kembali, wa ujrata khabirin dan memiliki biaya orang yang menjaga, ai mujirin maksudnya orang yang menyelamatkan, orang yang menjaga yaman yang bisa menyelamatkan, ya, menyelamatkan pada muslim ma'ahu bersama dengan mujir, ya, mujirnya, pendampingnya atau penjaganya, warahilata dan mendapati atau memiliki kendaraan ausama niha atau biaya untuk membeli atau menaiki kendaraan, biaya pesawat dan sebagainya. Inkana apabila adanya itu bainahu antara muslim wa baina makata dan di antara Makkah pemarhalatani dua marhalah. Kalau memang jarak dia dengan kota Makkah ini sudah melebihi dari dua marhalah, di situ butuh yang namanya kendaraan. Au dunahuma atau tidak sampai dua marhalah, au dunahuma atau di bawahnya dua marhalah tapi wadhafa dan lemahnya muslim anil masyi dari berjalan, atau jaraknya dekat tidak sampai dua marhalah tapi fisiknya lemah sehingga butuh kendaraan untuk menuju tanah suci, nah, maka itu juga termasuk syarat yang harus dipenuhi ketika dia sudah balik untuk melakukan ibadah haji. Ma'a nafaqatiman beserta adanya nafkah orang, yajibu yang wajib alihi atas muslim apa nafaqatuhu menafaqahiman wa kiswatahu dan pakaiannya man ila rujuki sampai kembali, dan juga wajib memberikan nafkah atau biaya untuk orang-orang yang dia nafkahi ketika ditinggal melaksanakan ibadah haji dan umrah, baik itu konsumsi sehari-harinya, pakaiannya, sampai kapan ila rujui sampai dia kembali. Jadi biaya untuk orang-orang yang ditinggalkan di rumah. Kemudian wa syaratu dan disyaratkan aidan sama seperti di atas lil wujubi bagi kewajiban haji, apa amnut tariki amannya di perjalanan, amannya perjalanan ala nafsi atas dirinya wal mali dan hartanya,
Disyaratkan juga wujubul haji wal umrah adalah amannya perjalanan, baik aman bagi dirinya dan hartanya. Walau min rasadin, walaupun aman dari orang yang mengintai, ya. Wa in qala, walaupun sedikit, apa ma perkara yakhuduhu, yang mengambil rasadin pada ma pencuri, ya, pengutil, walaupun yang diambil oleh mereka itu hanya sedikit, ini juga harus diperhitungkan atau dipertimbangkan di dalam keberangkatan haji atau umrah. Harus betul-betul aman dari penguntil atau pencopet, walaupun yang diambil itu hanya sedikit. Rosa di orang-orang yang mencuri dan lain sebagainya. Wabarakatuh salamati, dan golabahnya rasa aman atau kuatnya rasa aman nirakibil bahri, bagi orang yang menaiki kendaraan kapal laut atau pesawat, merasa betul-betul safety dalam perjalanan menggunakan kapal laut atau pesawat, ini betul-betul aman. Ada unsur ghalabatus salamah, ya. Fa in ghalaba, maka apabila umum apa atau mengunggulkan apa al-halaku, bahaya, lihaijanil amwaj, karena ya, besarnya ombak, dibagi akhwal dalam sebagian keadaan, awistawaya atau samatnya antara ghalabatul halak wa ghalabatus salama, jawabnya lam yajib, maka tidak wajib apa rukubul bahar. Jadi disyaratkan lagi harus betul-betul aman di dalam menaiki kendaraan ghalabatus salama, ya, betul-betul safety, tidak ada kemungkinan bahaya di dalam kita menaiki kendaraan. Kalau ada nilai unsur ghalabatul halak, ya, atau bahkan hanya 50-50 selamat dan tidak selamatnya, ini 50%, lam yajib, maka tidak wajib bagi kita untuk menaiki kendaraan tersebut. Dalam artian berarti tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Ya, jadi keselamatan penting. Balyahrum, akan tetapi haram ar-rukubu, menaiki kendaraan di dalam bahar, lakukanlah ibadah haji walighairi, dan karena selainnya haji. Nah, kalau terjadinya ghalabatul halak fi rukubil bahar, ya, atau menaiki pesawat, karena memang pemerintah misalkan mengumumkan tentang cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan menggunakan pesawat, akan membahayakan, dipaksakan jadi haram, ya. Jadi mempertimbangkan betul-betul keselamatan. Kalau terjadinya satu hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan misalkan di lautan ombaknya terlalu besar sehingga bisa membahayakan, atau pesawat cuacanya tidak memungkinkan, maka tidak boleh kita untuk menaiki kendaraan tersebut, baik karena untuk melaksanakan ibadah haji atau yang lainnya, karena di sana ada ghalabatul halak, ya, lebih dominan bahayanya daripada keselamatannya, ya.
Wasyurita dan disyaratkan juga dan wujubi bagi wajibnya haji. Wasyurita dan disyaratkan dan wujubi bagi wajibnya haji alal mar'at di atas perempuan. Ma'ama beserta syarat-syarat dzikir yang telah disebutkan pada pembahasan awal. Apa ayah rujak keluar ma'aha bersama mar'ah siapa mahramun mahramnya au zaujun atau suami. Dan disyaratkan bagi seorang perempuan yang ingin melakukan ibadah haji atau umrah, di samping syarat-syarat yang telah disebutkan ditambah lagi yaitu dia harus didampingi dengan mahramnya atau suaminya. Au niswatun atau perempuan-perempuan sifatun yang dapat dipercaya atau berangkat dengan rombongan-rombongan yang memang semuanya dapat dipercaya. Walau imaan walaupun adanya iswatun sifat itu seorang bu perempuan-perempuan bu budak boleh ya, walaupun yang mendampingi dari seorang perempuan yang melaksanakan ibadah haji dan umrah ini adalah seorang bu tidak boleh. Wadhalika dan adapun ishtirat li wujubi haji al-mar'ah li hurmati safariha, itu li hurmati safariha karena haramnya bepergiannya mar'ah wahdaha hanya sendirinya mar'ah, karena diharamkannya bagi seorang perempuan melakukan perjalanan dengan dirinya sendiri tanpa adanya pendamping baik itu mahram atau suaminya atau perempuan-perempuan yang bisa dapat dipercaya. Wa in qasura walaupun pendek apa sah, sahwa walaupun perjalanan tersebut perjalanan yang tidak terlalu jauh yang tidak melebihi dari dua masalah, tetap bagi seorang perempuan ketika melakukan satu perjalanan bagi dia tidak boleh melakukan perjalanan sendirian. Ego yatun fintinai khurujiha ritatawu, ya tidak diperbolehkannya keluarnya seorang perempuan untuk melaksanakan ibadah sunnah ya kalau dia berangkat sendirian atau keluar sendirian. Jadi syarat tambahan bagi seorang perempuan ketika ingin melaksanakan haji atau umrah dia harus didampingi dengan mahramnya atau suaminya atau bersama dengan rombongan-rombongan perempuan-perempuan yang dapat dipercaya ya, karena haramnya bagi seorang perempuan melakukan perjalanan tanpa adanya pendamping walaupun perjalanan tersebut perjalanan yang pendek tidak hanya dalam masalah haji atau umrah. Aukana walaupun dan atau walaupun adanya mar'ah itu fi qafilatin berada di golongan ya kelompok adiwatin yang besar berada di kelompok yang besar tetap tidak diperbolehkan kalau di situ tidak ada perempuannya ya. Ya wahwa ma'atuhu ala qasura fahwa ghayatun saniyah, walaupun perjalanannya itu perjalanan yang pendek walaupun adanya mar'ah itu berada di satu kelompok yang besar tapi kalau di situ tidak ada mahram atau tidak ada suaminya atau tidak ada perempuan-perempuan lain maka hukumnya menjadi haram. Walaha dan itu bagi mar'ah, walaha dan itu bagi mar'ah perempuan bila wujubi dengan tanpa wajib ayah ruja adapun keluarnya mar'ah
Ma'am ra'atin beserta satu perempuan sikotin yang dapat dipercaya diadai fardil islami karena mendatangkan atau menyempurnakan haji fardu islam diadai fardil islami karena menyempurnakan haji wajibnya, tidak wajib tapi boleh. Ketika terdapat satu perempuan yang sikoh yang bisa menemaninya, boleh bagi perempuan untuk melaksanakan ibadah haji wajib. Tapi bila wujubin tidak wajib hukumnya, tidak berangkat tidak apa-apa, tapi kalau berangkat dia boleh kalau ditemani dengan satu perempuan yang sikoh ya. Walaysa dan tidak ada itulah dan tidak boleh itulah bagi perempuan abal khuruju keluar litatawu'in karena ibadah sunnah. Sedangkan kalau melakukan ibadah sunnah itu tidak boleh kalau pendampingnya hanya imra'atin sikoh, satu perempuan yang sikoh. Jadi seorang perempuan boleh melaksanakan ibadah haji wajib ya, kalau didampingi dengan mahramnya atau suaminya atau ya bersama dengan perempuan-perempuan sikoh. Nah, kalau pendampingnya cuma satu perempuan sikoh untuk melaksanakan ibadah haji wajib itu dia boleh, tapi tidak wajib. Sedangkan untuk melaksanakan ibadah sunnah tidak diperbolehkan kalau pendampingnya hanya satu orang perempuan yang sikoh ya. Walau ma'an iswatin walaupun bersama dengan perempuan-perempuan kasiratin yang banyak, bahkan dikatakan juga tetap tidak boleh. Walau ma'an iswatin kasiratin walaupun bersama dengan perempuan-perempuan kasiratin yang banyak. Wa in qasura dan walaupun pendek atau dekat apa as-safaru perjalanannya, wa in qasura walaupun dekat apa as-safaru perjalanannya, tetap tidak diperbolehkan kalau dalam rangka untuk litatawu, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sunnah. Ini perlu diperhatikan untuk ibadah haji ataupun umroh saja yang berkaitan dengan ibadah, seorang perempuan itu saatnya dia harus didampingi dengan mahramnya atau kalau tidak dengan suaminya atau bersama dengan ya, perempuan-perempuan yang dapat dipercaya. Nah, kalau untuk melaksanakan ibadah sunnah bagaimana ini? Kalau hanya satu perempuan yang sikoh atau banyak perempuan, nah ini sebagian mengatakan hukumnya haram. Awkana atau walaupun adanya mar'ah itu sawha ya. Perempuan yang sudah atau yang jelek rupanya, karena walaupun adanya mar'ah itu syauha, perempuan yang jelek rupanya, maksudnya gak cakep, tetap walaupun dia bukan perempuan yang cakep, dia ketika keluar harus ada pendampingnya. Waqad sarahu dan sungguh menjelaskan ulama bi annahu bahwa sesungguhnya syak itu yang rumu haram hukumnya alal makkayati atas perempuan yang berbangsa makkiyah atau yang berpenduduk di kota Mekah atau wu'u melakukan ibadah sunnah bil umrati dengan ibadah umrah minat tan'imi dari tanah tan'im ma'an nisa'i beserta dengan perempuan-perempuan lain. Bahkan ulama menjelaskan haram
bagi perempuan tanah Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah sunnah dari tanah Tanqim bersama dengan perempuan-perempuan lain. Rombongan berangkat umrah dari Tanqim ke Mekah. Haram seorang perempuan, apalagi dari Indonesia, dari negara-negara yang di luar Arab Saudi, ketika tidak ada pendampingnya maka hukumnya haram. Khilafat berbeda menurut ulama, khilafat hal yang berbeda liman bagi ulama. Naza'a yang berlawanan syarabat fihi di dalam tahrimu tatawu makiyah, berbeda dengan ulama yang memperbolehkan, yang tidak mengharapkan bagi perempuan tanah Mekah untuk melaksanakan ibadah sunnah umrah. Marrotan dengan satu kali, marrotan wahidatan dengan satu kali fil umri, dalam satu umur. Ya. Mustati'in marrotan wahidatan dengan satu kali fil umri, dalam satu umur. Jadi kewajiban hanya sekali dalam satu umur, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Kewajibannya bitarakhin, dengan adanya penundaan, atau bitarakhin dengan ditunda-tunda. La alal qauli, tidak wajib dengan bersegera. Boleh melaksanakan ibadah haji dan umrah itu ditunda-tunda, tidak, karena hukumnya bukan al-faul. Naam ya, seperti itu ditarahin, boleh ditunda-tunda. Innama yajuzu, sesungguhnya diperbolehkan apa takhiru, mengakhirkan nusukul haji ya wal umrah bisyartil azmi, dengan syarat memiliki kemauan al-fi'li atas melaksanakan haji dan umrah bil mustaqbali, pada zaman yang akan datang. Ya, ya memang boleh ditunda-tunda di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, namun ya disyaratkan baginya harus memiliki azm, kemauan yang kuat untuk melakukan ibadah haji dan umrah pada tahun yang akan datang. Wala yatadayyaqa, dan tidak menjadi sempit apa haji dan umrah alaihi atas syakhs. Wala yatadayyaqa, dan tidak menjadi sempit apa haji dan umrah alaihi atas syakhs, binadrin sebab nadar au qada'in atau qada' au khawfi ghadbin, atau sebab khawatir pada lemahnya fisik, au talafi malin, atau sebab mengkhawatirkan habisnya harta, biqarinatin yang hasil apa khauf dengan adanya korina, walau dhaifatin, walaupun adanya korina itu yang dhaif, lemah ya. Ya, tidak adanya hal yang mempersempit ruang geraknya di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah baginya, disebabkan karena nazar atau qadha, atau mengkhawatirkan ya fisiknya akan menjadi lemah, atau khawatir hartanya akan habis sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya ya. Wakila, dan dikatakan apa yajibu, yajib al-qadiri, atas orang yang mampu. Wakila, dan dikatakan yajibu, wajib al-qadiri, atas orang yang mampu apa Allah yang ruka, untuk tidak meninggalkan siapa qadir al-hajja pada ibadah haji, fi kulli khamsin sinina,
Fikul khamsi sinina dalam setiap 5 tahun. Dalam setiap 5 tahun li khabarin, karena berdasarkan hadis bihi di dalam wujubu adami tarki al-hajj fikul khamsi sinina. Ya, bagian mengatakan wajib bagi orang yang mampu untuk tidak meninggalkan ibadah haji minimal 5 tahun sekali. Ya. Fa'un yajibu tajibu wajib. Apa inabatun inabah atau mengganti an-mayitin dari orang yang meninggal alaihi, yang itu wajib atas mayit nusukun adapun ibadah haji dan umrah min tilkatihi dari harta tinggalannya mayit. Jadi wajib hukumnya ya mengganti dari orang yang telah meninggal, yang mana orang tersebut ini memiliki kewajiban ibadah haji dan umrah. Mengganti diambil dari mana? Dari harta peninggalan si mayit. Berarti harus hukumnya wajib untuk dibatalkan haji bagi orang yang meninggal yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji. Ada orang mampu secara fisik, mampu secara finansial, kok belum berangkat haji, kemudian dia keburu meninggal dunia, nah, maka wajib bagi keluarganya, ahli warisnya untuk membatalkan haji bagi si mayit tersebut, diambil dari harta si mayit tersebut. Karena tukto seperti halnya di kodoknya minhu dari tilkah aberduyunuhu, hutang-hutangnya mayit sama seperti hutang-hutangnya mayit, karena haji ini berkaitan dengan hak Allah. Ya, hak Allah yang harus dipenuhi, di antaranya haji, zakat. Nah, itu bagian daripada hak Allah. Ada orang mati, ketika dia masih hidup, orang tersebut sudah memiliki kewajiban untuk berangkat haji dan memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Ketika dia meninggal, maka wajib bagi ahli warisnya untuk memberangkatkan haji dan membayarkan zakat daripada hartanya si mayit, karena orang tersebut yang meninggal ini sudah berkewajiban untuk melaksanakan haji dan juga sudah punya tuntutan untuk membayar zakat. Jadi sebelum harta warisnya dibagikan, dipenuhi dulu yang namanya hak Allah dan hakul ada hutang-hutangnya dilunasi, kemudian berkaitan dengan hak Allah seperti ibadah hajinya, zakatnya dikeluarkan dulu, baru harta peninggalannya dibagi-bagi. Sama seperti halnya mengkodok atau membayar dari hutang si mayit yang ditinggalkan ketika meninggal dunia. Kalau lam takun, maka apabila tidak ada itu lahu bagi mayit apatir katun harta tinggalan, ya sunnah, maka disunahkan liwarisihi bagi ahli warisnya mayit apa ayat alahu mengerjakannya waris pada nusukul hajj wal umrah anhu atas nama mayit. Kalau dia meninggal dunia, kemudian tidak meninggalkan harta, maka sunnah hukumnya bagi ahli warisnya untuk membadalkan haji atas nama mayit. Kalau fa'alahu, maka apabila melakukan pada ibadah nusuk haji wal umrah siapa ajnabiyun, orang lain, ya jaza, maka diperbolehkan. Kalau fa'alahu, maka apabila melakukan qada'ul haji wal umrah, kalau fa'alahu, maka apabila melakukan qada'ul haji wal umrah siapa ajnabiyun, orang lain, berarti badal haji yang berani memberangkat ini orang lain bukan keluarganya, ya jaza, maka
maka diperbolehkan walau bila izinin, walaupun adanya ajnabi, ya itu tangan tanpa adanya izin, walau bila izinin, walaupun dengan tanpa adanya izin, boleh. Wa'an afakin, dan wajib inabah mengganti ibadah haji dan umrah dari orang yang afaki, ma'dubin yang lemah. Siapa afaki? Ajizin maksudnya yang tidak mampu anil nusuki dari ibadah haji dan umrah binafsihi dengan dirinya afaki. Ya. Begitu juga, ya wajib hukumnya memberangkatkan haji bagi orang yang memang secara fisik dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Linahwi zamanatin, karena semisal lumpuh, awaradin atau karena sakit, layur jaya yang tidak bisa diharapkan apa, baruhu sembuhnya marat, biujurati misrin dengan upah misal, biujurati misrin dengan diongkos atau upah. Bulan yang melebihi amma dari perkara yahtajahu yang butuh pada siapa al-ma'dubu, orang yang lemah, yaumal isti'jari pada hari ya mengupama nyawanya dia pada orang lain. Ya, jadi orang yang secara fisik tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, namun secara finansial dia sudah wajib haji, maka wajib hukumnya untuk al-inabah. Apa inabah? Badal haji. Baik yang memberangkatkan itu ahli warisnya, keluarganya, atau orang lain, dengan ujurah misil, ongkos biaya pemberangkatan untuk orang lain berapa. Ya, amma yang melebihi dari perkara ada, amma ya wa amma dan melebihi dari perkara ada yang selainnya memakmukna nafsihi pada biaya dirinya wa iyalihi dan keluarganya, ya makdu, intinya hartanya sudah mencukupi dirinya, kemudian keluarga-keluarganya, baru dia boleh badal haji dengan perwakilan orang lain dengan memberikan biaya atau membayar orang lain untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, badahu setelahnya, ya yaumul istijab, ya wala yasihu dan tidak sah apa ayu hajja dihajikannya siapa min ma'dubin dari orang yang lemah bighairi idnihi dengan tanpa seizinnya ma'dub, gak sah. Kalau memberangkatkan haji atas nama orang yang memang secara fisik tidak mampu tanpa seizin dari orang tersebut, ya dianggap haji, karena sesungguhnya haji itu yang takdiru butuh apa haji niati pada niat. Wal ma'dubu, dan ada pun orang yang lemah secara fisik itu ahlul ahli laha pada niat wal idni dan pada memberikan izin. Ya, kita punya orang tua sudah fisiknya enggak kuat tapi haknya yang banyak, dia wajib haji. Maka caranya bagaimana? Dengan badal
haji baik anaknya atau nyuruh orang lain, tapi dengan seizin orang yang ingin kita batalkan haji, yaitu orang tua kita. Karena yang namanya haji butuh pada niat. Niatnya siapa? Niat orang yang ingin kita batalkan, dan juga orang tersebut ahli dalam memberikan izin, mampu untuk memberikan izin. Berbeda tadi kalau memang orangnya sudah meninggal, berarti ahli warisnya, ya. Jadi wajib hukumnya, sekali lagi, ya, badal haji dari orang yang telah meninggal, yang mana orang meninggal tersebut ini sudah berkewajiban untuk melaksanakan haji. Pahami ya. Yajibu ina batun an mayyitin alaihi nusukun min tirbatihi. Ya, wajib diambil dari mana? Dari harta peninggalan si mayit. Kalau memang si mayit ini sudah, ya, berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Kemudian wa'arkanu, dan ada pun rukun-rukun haji, air haji, maksudnya rukun-rukun haji itu sitatun, ada enam. Ya, ini hanya gambaran, ya, gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji. Walaupun kita belum berangkat haji, minimal kita bisa mengetahui gambarannya dan kewajiban-kewajiban di dalam pelaksanaan ibadah haji. Jika nanti ketika Allah berikan kita kesempatan yang umur, kita bisa merambat sedikit-sedikit tentang bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Walaupun secara realita nanti di lapangan beda jauh dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab ulama ini. Karena ini kitab-kitab dulu, ya, dengan situasi kondisi sekarang sudah berbeda jauh dengan keadaan-keadaan yang dulu, ya. Al-Qanuhu adabun rukun-rukun haji itu sitatun, ada enam. Ahaduhu adabun salah satu daripada sitatun ihramun ihram bihi, dengan haji. Ay niat tuduhulim, maksudnya niat masuk bihi di dalam haji, niat ihram. Ya, berarti yang pertama adalah ini niat ihram. Li khabari, karena berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat, wa sesungguhnya setiap amal itu binniyatnya tergantung dari niatnya. Wa la yajibu, dan tidaklah wajib betala kudul mengucapkan biha dengan niat. Tidak wajib. Yang penting ada keretak dalam hati ketika ada ihram, niat untuk dukhul bihi di dalam haji, ya. Sah. Kemudian wa talbiyatun, dan tidak wajib membaca talbiyah, ya. La yajibu talabbudun biha wa la yajibu talbiyatun, dan juga tidak wajib membaca talbiyah. Bal yusannani, akan tetapi disunahkan apa talabbudun niyat wa talbiyah. Namun mengucapkan niat dan membaca talbiyah itu hukumnya hanya sunnah. Fayaqulu, maka berucaplah siapa muridul ihram, orang yang ingin ihram, biqalbihi, dengan hatinya. Muridul ihram warisanihi, dan lisannya muridul ihram, pada niatan nawaitul hajjah, ya, aku niat melaksanakan ibadah haji. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dan aku niat ihram bihi dengan ibadah haji lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahramtu bihi lillah, labbaik Allahumma labbaik ila akhirihi. Ya, niat dulu dalam hati nawaitul hajjah, wa ahramtu bihi lillah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika la labbaik. Ya. Wasaniah, rukun yang kedua daripada rukun haji, yang pertama dari ihram, yaitu niat dukhul bihi. Yang kedua adalah wukufun bi Arafata, yaitu wukuf bi Arafata, di tanah Arafah. Daripada rukun haji yang kedua, berarti ini harus dilaksanakan, ya, namanya rukun.
Wukufun yaitu wukuf di Arafah, di tanah Arafah. Al-huzuruhu maksudnya mendatangi yang muhrim, orang yang ihram. Ya, di ayyi juz'in, di tempat manapun bagian minha dari Arafah. Ya, pokoknya intinya dia berdiam diri wukuf di Arafah. Mau di bagian-bagian pinggir sebelah kanan, pinggir sebelah kiri, di tengah-tengah, intinya masih bagian di tanah Arafah. Di ayyi juz'in, ya, minha, dan di manapun bagian dari tanah Arafah, ya, paling pojok atau kanan, pojok kiri, di tengah-tengah, ya, di atas batu, dan silakan. Yang penting dia wukuf di Arafah. Al-huduruhu bi ayyi juz'in minha, hadirnya dia di tanah Arafah, walau lahdatan, walaupun sebentar. Ya. Ya, hadirnya di tanah Arafah manapun, ya, walaupun hanya sebentar. Wa in kana, walaupun adanya muhrim, orang yang ihram tadi, ya, itu naiman, orang yang tidur. Ya, di tanah Arafah nyampe langsung tidur, nggak apa-apa, ya. Walaupun walaupun adanya dia itu naiman, orang yang tidur. Aumaran atau orang yang lewat saja, ya. Atau hanya cuma lewat sebentar, nggak apa-apa. Yang penting, ya, nempel aja di Arafah, walaupun sebentar. Tidur melawat tuang. Dikhabari Tirmidhi, karena berdasarkan hadis Imam Tirmidhi. Jadi enggak ada ritual khusus di tanah Arafah itu, ya. Tidak ada ritual khusus. Tidur boleh, bengong boleh, ya. Lewat tuang juga boleh, ya. Baca istighfar silahkan, ya. Baca doa silahkan, ya. Yang penting dia wukuf di Arafah, hadir sebentar di tanah Arafah. Ngapain terserah, ya, nanti yang sunah-sunahnya baru, ya, dibahas. Wal hajju li khabari Tirmidzi, berkata berdasarkan hadis Tirmidzi, yaitu al hajju Arafah. Al hajju adapun haji itu di Arafah, wukuf di tanah Arafah. Yang namanya haji, ya, itu wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah, diam diri di Arafah. Walaysa, dan tidak ada itu minha dari Arafah, bukan termasuk dari Arafah masjid Ibrahim alaihi salam, masjid Nabi Ibrahim alaihi salam. Masjid Ibrahim itu bukan bagian dari Arafah. Wala namiratu, dan juga tidak tanah namirah, ya, ya, tanah namirah sebelah mana nggak tahu dah, ya. Wala abdol, dan ada pun yang lebih utama nih, ya, wukuf di Arafah yang tahu bagaimana, ya. Lidah kari bagi orang laki-laki apa tahari mokifuhu, ya, bersungguh-sungguhnya dia pada tempat, ya, wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal, ya, di dalam kita wukuf di Arafah, ya, mencari di tempat wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat wukufnya Nabi Muhammad? Wa huwa adabun mawqifuhu sallallahu alaihi wasallam, itu inda sohrati, ya, di dekat batu-batuan al-ma'rufati yang telah diketahui, yaitu batu besar yang sudah maklum. Jadi Rasulullah wukufnya itu di batu gede di tanah Arafah, ya, ya, pokoknya batu gede, ya, cari di batu paling gede, ya. Ya, batu besar yang sudah maklum al-ma'rufah, ya, sudah diketahui tempat wukufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kebagian di situ, ya udah, pokoknya di mana aja, yang penting
Basumiat dan dinamakan apa? Ya. Ya. Arafata pada nama Arafah. Ya. Arafata pada nama Arafah. Al-ardu allati tajibu al-wuquf fiha. Satu tanah yang kita wajib untuk wukuf di situ itu dinamakan dengan Arafah. Ya. Wasumiyah yang dinamakan wukufatul wukuf, tempat kita wukuf. Arafah kepada nama Arafah. Kila dikatakan li anna Adama, karena sesungguhnya Nabi Adam wa Hawa'a dan Dewi Hawa itu ta'arofah, bertemu siapa? Adam wa Hawa biha di buk'atul wukuf atau al-ardu, ya, allati tajibu al-wukuf fiha, yaitu tanah yang kita diwajibkan untuk wukuf di situ, dinamakan dengan Arafah karena disitulah tempat pertemuannya Nabi Adam dengan Siti Hawa, ya, atau tepatnya di bawah Jabal Rahmah, Jabal Rah, Gunung Rah. Karena apa dinamakan rahmat? Karena Allah menurunkan rahmat kepada Nabi Adam, yaitu berupa dipertemukannya dengan istrinya. Makanya tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa itu dinamakan dengan Jabal Rahmah. Ya. Wakilah yang dikatakan apa wahyu dalika selain taklil madhkur, ya, alasan hal tersebut. Waktu dan ada pun waktunya wukuf, kapan sih waktunya wukuf? Ya, waktu dan ada pun waktunya wukuf. Ya wakilah wahyu dalik, ay wakilah fi bispi sabab tasmiyati wahyu dalik. Bahwa anna Jibril alam ma'arofa Ibrahim manasik al-haji wa balagha asy-Syakbi al-Awsat allati huwa mawquful imam, ya, itu ada tuh di dalam, ya. Waktu dan ada pun waktunya hukum itu baina zawalin, di antara zawal samas, berarti jam berapa zawal? Jam 12 ya. Lebih lisansi bagi matahari yaum arafata pada hari arafah zawal lisans, ya, ya, zawal itu berarti matahari ketika sudah bergerak dikit dari tengah-tengah di atas tuh zawal lisans, ya, sekitar jam 12-an. Bahwa adapun yaum arafah, hari arafah itu tasi'ul dzilhijjah, tanggal 9 bulan dzilhijjah. Wa baina tulu'i fajri yaumi nahrin, dan di antara keluarnya fajar hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, itu waktunya, ya, dari mulai zawal usamas hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah dan sampai dengan keluarnya fajar pada hari Nahr. Jadi mulai jam 12 siang tanggal 9 bulan Dzulhijjah masa selesai habisnya sampai dengan subuhnya. Ya, ya Nah, itu waktu, ya, mulainya ya, waktu mulainya wukuf, jadi jam 12 siang tanggal 9 bulan Dzulhijjah sampai apa? Sampai subuhnya yaumunah. Nah, baru selesai. Wa sunnah, dan disunahkan lahu bagi al-hajj, orang yang pergi haji, apa al-jamu, mengumpulkan bainal laili, di antara malam wan nahari dan siang. Ya, jadi siang malam di situ. Wa illa man apabila tidak ajamu baina lail wal nahar, ah,
alirkanlah syaf al-hajj damat tamattu'in pada dam tamattu nazban dengan jalan sunnah. Ya, ini kebanyakan sekarang ya paket membayar dam tamattu karena enggak mungkin berkumpul dari siang ketemu fajar di Arafah semuanya. Lari sebentar ada yang langsung ke Muzdalifah ya. Ada yang langsung bergeser boleh ya. Namun disunahkan bagi kita untuk membayar dam tamattu yaitu ya biasanya memotong hewan dan lain sebagainya ya. Intinya sudah diatur. Ya kalau sekarang itu sudah diatur dengan ibadah haji yang ada ya. Jadi kalau enggak sanggup di Arafah dari siang sampai malam bayar namanya dam tamattu. Sunnah tapi hukumnya ya. Sunnah membayar dam tamattu. Ya Arafah dam tamattu ya mengalirkan darah jadi kurban dia sebagai kambing. Wasali suara adapun rukun yang ketiga daripada ibadah haji itu tawafu ibadatin tawaf ibadah ya, yang pertama tadi apa? Niatul ihram. Yang kedua hukum al-haji Arafah. Yang ketiga tawaf ibadah yang rukun ini ya. Wa yadkhulu dan masuk waktunya tawaf ibadah. Nah, waktunya wukuf itu kapan? Itu tadi. Kapan? Dari siangnya tanggal 9, zawalus syams tanggal 9 sampai dengan ya subuhnya yaumun nahar. Fajar keluar fajarnya pada hari nahar itu waktu daripada wukuf di Arafah ya. Baik mulai dari masuk waktu tawaf ibadah diiktisar fi lailatin nahri sebab ya menjadi separuhnya malam nahar itu tengah malam mulai masuknya tawaf ibadah ya tengah malam daripada yaumun nahar. Ya, jadi wukuf di Arafah siangnya tanggal 9 nanti masuk waktu tawaf ibadah yaitu pada pertengahan malam yaumun nahar min istisafi lailatin nahar separuh daripada malam nahar wa huwa adapun ya tawaf ibadah itu afdhalul arkani lebih utama-utamanya rukun haji wa huwa adapun tawaf ibadah itu afdhalul arkani lebih utama-utamanya rukun haji hatta minal wukufi wa sehingga ya dari wukuf di Arafah bahkan dibanding wukuf di Arafah lebih utama adalah tawaf ibadah ibadah atau ibadah apa? Tengah malam ya. Khilafan berbeda di Zarkasi menurut Imam Zarkasi. Menurut Imam Zarkasi yang paling utama ya wukuf di Arafah ya. Yang kedua. Kemudian warawiha dan adapun yang keempat daripada sitah rukun haji yang enam itu sa'yun sa'i. Lari-lari kecil dengan sofa di antara bukit sofa wal marwah tidak marwah sofa wal marwah sabaan dengan 7 kali yakinan dengan jalan yakin ya dilaksanakan setelah tawaf ibadah atau setelah umrah. Ba'da tawafi kudumin dilakukan setelah tawaf kudum tawaf ibadah malam yakin selama belum wukufnya dia di Arafah di tanah Arafah ya
Jadi dilakukan setelah tawaf ibadah, ya, karena dia belum cukup di Arab. Atau ba'da tawaf ibadatin atau setelah tawaf ibadah. Boleh dilakukannya sebelum tawaf ibadah atau setelah tawaf ibadah. Balik tasawuf, maka apabila meringkas siapa al-hajj, orang yang berangkat haji, alama atas perkara duna sab'i pada selainnya 7 kali, lam yujzihu, maka tidak mencukupi apa sa'i pada hajj. Kalau dia ya sa'inya tidak sampai 7 kali, diringkas 1 kali 2 kali, lam yujzih, tidak mencukupi dari sa'inya. Jadi pelaksanaan sa'i kapan? Bisa sebelum tawaf ibadah, ya, selama dia belum wukuf di Arafah, atau setelah tawaf ibadah. Nah ini ya. Walau syaka, dan apabila ragunya dia, ini ada lihat di dalam bilangannya sab'ai, ya, bilangan 7. Qabla firaghihi, sebelum selesainya sa'i, akhada, maka mengambillah siapa al-hajj diakali pada perkara yang paling sedikit. Ya, lagi sa'i dia lupa nih, ragu. Ini udah 6 atau baru 5, maka akhada diakal, ambil yang paling sedikit, berarti baru 5. Ya, li'annahu, karena sesungguhnya akal itu al-muta'yam, itu perkara yang diyakini. Ya. Jadi kalau haji ifrad, ya, atau haji qiran, nah ini setelah tawaf wudu, ini boleh melakukan sa'i, ya. Wapada alun, siapa orang itu sa'i siapa man ba'da tawafil qudumi, setelah sholat tawaf wudu, lam yundab, maka tidak disunahkan lahu bagaimana i'adatus sa'i, mengulangi sa'i ba'da tawafil ibadati, setelah tawaf ibadah. Orang yang sudah melaksanakan sa'i setelah tawaf wudu, tidak disunahkan bagi dia mengulangi sa'inya setelah tawaf ibadah. Bal yukrahu, bahkan dimakruhkan apa i'adatus sa'i. Wajib dan wajib apa ayi berdoa mengawalinya siapa hajj bihi, di dalam sa'i, ya, fil marati, dalam satu kali fil marati pula, dalam ya perbuatan pertama, ya, sa'i pertama, bisofa, dengan tanah sofa, yang wajib mengawali di dalam sa'i itu diawali pada tanah sofa, bukit sofa, wayah tumat, dan mengakhiri siapa al-hajj bil marwata, di tanah marwah atau bukit marwah, lil ittiba, karena mengikuti nabi. Baik pada maka apabila mengawali siapa al-hajj bil marwah, dengan tanah marwah, dibalik ngitungnya dari marwah dia jalannya, tidak dari sofa, lam yuhsab, maka tidak dihitung apa mururuhu, ya, lewatnya al-hajj minha, dari marwah ila sofa, kepada sofa, tidak dihitung itu, ya. Wadahabu, dan adapun berangkatnya al-hajj minas sofa, dari sofa ila marwah, pada tanah marwah, itu marwatun, 1 kali dihitung, dari sofa ke marwah 1. Wa audu, dan adapun kembalinya al-hajj minha, dari marwah ilaihi, menuju sofa, itu marwatun ukhra, ya, itu 1 kali lagi. Jadi sofa ke marwah 1, marwah balik lagi ke sofa 2, begitu 3, 4, 5, 6, 7, ya. Wa yusannu lidzakari, dan disunahkan bagi laki-laki apa ayyarqa,
naik siapa zakat ala sofa atas bukit sofa wal marwah dan marwah kodro komati dengan seukuran berdiri wa ayam syia dan berjalannya siapa al-hajj awal sa'i dalam permulaan sa'i wa akhirahu dan akhirnya sa'i ya wayak dua dan berlari-lari kecil siapa adzakaru orang laki-laki fil wasati di tengah-tengah wa mahalluha wa mahalluhuma dan adapun tempatnya sa'i wal aku ya, itu makruf pun sudah diketahui ya jadi ada tempat yang apa namanya jalan dan nanti lari-lari kecilnya itu sudah ada batasan yang sudah ditentukan ya ya al-adhu ya tempat lari-lari kecilnya itu sudah ditentukan jadi nanti tuh kalau ibadah haji yang dikasih tahu di mana kita lari-lari kecilnya wa khabisuha wallahu a'lam bishawab.